wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aldino Kamarudin Santoso, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 2022 di Universitas Tanjung Pura, jurusan biologi. Saat ini, saya sedang mengerjakan video praktek pembelajaran uji kinerja dengan tema yaitu peranan Archaebacteria dan Eubacteria dalam kehidupan dengan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Sehat semua, sehat? Ya. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran biologi. Setelah minggu yang lalu kita belajar tentang ciri, struktur, dan bentuk-bentuk serta cara hidup bakteri. Kita hari ini lanjutkan di peranan Archaebacteria dan Eubacteria dalam kehidupan. Sebelumnya bisa cek dulu di laki-lakinya ada sampah-sampah, ada atau mungkin ya ada. Ya, siapa yang dibuang dulu sampah-sampahnya? Sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Ketua kelas bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita di pemanasan dulu, mungkin bisa peregangan dulu ke atas. Tangan ke atas, ya. Depan. Disapa temennya, disapa? Tanyain kabarnya. Disemangatin. Oke, terus semua, tepuk tangan semuanya. Nah, jadi kita harus seimbang dalam hidup ini antara belajar dan juga olahraga. Kenapa? Ya, karena ini terkait dengan pelajaran kali ini. Sebelum kita mulai pelajaran, pokoknya cek lagi kan. Ada yang gak masuk hari ini? Yang pertama, kita dapat menentukan perannya Archaebacteria dan Eubacteria. Artinya ada yang peran positif dan peran negatifnya dengan tepat melalui pembelajaran ceramah seperti ini. Dan nanti ada diskusi, tanya-jawab, dan kalian mencari sendiri di internet atau sumber-sumber lain. Yang kedua, kita dapat menganalisis perannya itu, apakah perannya itu sekedar merugikan, terus kalau merugikan bagaimana, bidang apa saja, terus kalau menguntungkan apa saja sih yang bidang yang menjadi lahan dari bakteri ini gitu kan. Nah, yang terakhir adalah kita membuat data inventarisasi penyakit yang disebabkan oleh bakteri, lalu upaya pencegahannya. Jadi kita akan buat kesepakatan. Jadi hari ini kita belajar dengan metode project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Akan ada sedikit materi yang saya sampaikan. Soalnya adalah ketika saya menjelaskan, kalian harus menyimak, dan ketika nanti saya sudah oke, boleh kan untuk diskusi kelompok, barulah kalian boleh diskusi dan bisa menggunakan handphone atau gadget atau laptop yang sudah kalian pegang. Bisa disepakati? Setuju semua? Ini ada berbagai peran bakteri bagi kehidupan manusia. Salah satu peran bakteri yang menguntungkan adalah bakteri yang membusukkan sampah atau sisa-sisa dari makanan. Pernah tahu di usus ada bakteri? Bakteri pengikat zat nitrogen. Nah, ini bakteri yang menyuburkan tanah. Jadi membantu akar untuk mengambil nitrogen atau mengambil zat hara yang dibutuhkan. Gambarnya seperti ini. Kalau kalian pernah lihat akar, itu ada bintil-bintilnya. Ini sebenarnya dia juga ada bakteri-bakteri yang ngumpul sehingga akarnya tambah padat. Nah, ini biasanya di akar tanaman kacang-kacang. Pernah makan kacang? Ya, sekarang yang merugikan. Penyakitnya ada yang menyerang hewan, tanaman, dan manusia. Intinya banyak sekali
bakteri yang menyebabkan penyakit. Lalu ada bakteri perusak makanan atau bakteri yang menyebabkan penyakit di mata masyarakat. Kita lihat cara memaparkan apa yang kita mau supaya kalian bisa enak. Ada Clostridium tetani, penyakitnya tetanus. Jadi kalau ada tetani berarti tetanus. Terus ada nih Diplococcus pneumonia. Pneumo itu dari pneumo, dari kata pulmo. Pulmo itu depannya apa grupnya? P. Berarti nyerang paru-paru. Isinya Shigella dysentriae atau dysentery. Penyakitnya dysentery. Jadi nama-nama penyakit biasanya enggak jauh-jauh dari nama bakterinya. Selanjutnya kita baca dulu ada artikel cara mencegah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri ada di mana-mana di rumah, tapi beberapa tempat lebih rawan jadi sarang bakteri. Baik, kita nonton video dulu. Ada satu video bakteri mungkin untuk memperdalam pemahaman. Ini juga membantu menghasilkan vitamin K ya, jadi berguna dalam proses pengolahan dalam makanan. Selanjutnya kalian duduk berkelompok sesuai yang saya bagi kemarin. Satu di depan, dua, ini, tiga, delapan, empat. Lalu kerjakan langsung di sini. Ini adalah proyek yang dimakai proyek. Membuat data penyakit yang disebabkan oleh bakteri di lingkungan sekitar. Kita membuat proyek kalian data. Lalu upaya pencegahannya ini apa kira-kira penyebab penyakit tersebut? Nah, ini dalam bentuk PowerPoint atau mungkin slide presentasi. Lalu dengan ketentuannya bisa dibaca juga di sini. Kalau anda menggunakan PowerPoint yang bebas dan sekreatif mungkin, boleh menggunakan aplikasi selain Microsoft PowerPoint. Ada mungkin juga pakai Canva, Prezil. Yang keenam, presentasi. Karena nanti ada presentasi. Ketika ada temannya yang maju, tolong perhatikan dengan baik. Bisa dipahami? Nah. Oke, bisa mengerjakan saja yang saya bagikan dalam KPG-nya. Ini kelompok satu ya? Satu, dua. Oke, kelompok dua. Ini kelompok tiga. Oke, kelompok tiga dan kelompok empat. Oke, ya. Langsung aja dikerjakan atau dibagi tugas langsung. Siapa yang mengerjakan peran bakteri dan siapa yang mengerjakan proyek. Oke. Ya, langsung aja dibuka. Dirancang untuk proyeknya ini ya, diskusikan dulu dengan temannya kira-kira mau membuat apa nih PowerPoint-nya, isinya apa nih. Boleh pakai HP langsung diskusi dengan teman-temannya. Referensi dari Google.
atau di PowerPoint-nya ya, karena itu kan terkait semua. Di garis yang lanjut ini. Ini biasanya ditemukan di air atau
bakteri ini di salon, mana saja sih penyebarannya? Saya tambahkan, tadi bagus sekali pertanyaan dari Desti dan Naila, penyakit kipas itu. Dan bagus juga dari pemaparan kelompok saat. Tadi bagus sekali tadi, apakah cuma lewat makanan atau minuman? Ya, jadi memang rata-rata mayoritas itu lewat apa yang masuk ke dalam tubuh gitu, cairan tubuh gitu. Bisa jadi juga kita mungkin ditambahkan dengan kontak fisik. Tapi memang dominan itu dari sumber makanan yang mengandung bakteri yang penyebabnya. Jangan lupa sakit tadi ya, pasien yang belum mencuci makanannya, piringnya itu kan, itu bisa jadi media penularan. Terus Naila bagus juga tadi, apakah mengapa kok rawan pada anak kecil? Jawabannya tadi adalah ya karena anak kecil banyak aktivitas. Ya menurut saya juga selain banyak aktivitas, saya tambahkan lagi anak-anak itu memang mungkin belum mendapatkan pengetahuan dan wawasan untuk sebenarnya kayak melindungi diri sendiri untuk kesehatan dengan baik. Ya sebenarnya kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan yang tadi. Sekian presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada lagi yang mau maju. Kelompok 3, Desti ya. Silahkan kawan-kawan. Boleh juga tentang desainnya atau hasil kerja proyeknya yang artinya tidak selalu dengan materinya. Baik, kelompok 1 dulu. Perkenalkan, nama saya Diva dari kelompok 1. Ingin menanyakan, apakah diare ini bisa menyebabkan kematian atau mungkin overdosis? Apa nih? Obat atau overdosis?
penyebab buang air besar yang saya cukup sering terjadi. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, untuk kelompok ketiga dan yang pertanyaan. Oh, bukan. Oke, silakan. Kenalkan, nama saya Rahmalia dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, misalnya nih, kayak kita dimakan pedas yang berlebihan, apakah bisa menyebabkan diare? Oke, baik. Kalau satunya apa? Oke, satunya langsung mungkin Naila. Bagaimana sih cara kita menilai derajat dehidrasi atau pengurangan cairan pada diare? Jadi saya ingin menjawab pertanyaan Arya dulu. Pertanyaannya, apakah makanan pedas memicu diare? Jawabannya adalah, diare setelah makan pedas biasanya terjadi. Baik, saya tambahkan, bagus sekali pertanyaan yang muncul yang pertama tadi. Apakah kematian, baik, ya bagus sekali. Karena memang di beberapa kasus saking parahnya diare itu bisa menyebabkan orang dehidrasi. Orang dehidrasi itu kekurangan cairan. Kita ini gak bisa kekurangan cairan. Apalagi itu kalau orang sakit biasanya pakai infus, karena gak bisa makan, gak bisa minum. Oke, sehingga di beberapa kasus yang gak tertangani dengan baik, diare bisa menyebabkan kematian. Pertanyaan bagus, kenapa kok tinjanya orang diare encer gitu kan? Faktornya ada di usus. Diare, penyakit diare, bakterinya itu menyerang usus. Usus kita yang normal itu menjalankan tugas dengan baik, menyaring makanan, terus menyerap makanan, sampai membusukkan makanan menjadi kotoran yang normal. Karena ususnya terganggu, akhirnya dia nggak bisa kerja dengan baik. Akhirnya makanannya tadi jadi encer karena airnya nggak diserap lagi sama tubuh, karena harusnya airnya masuk lagi ke tubuh. Keluarlah air tinja beserta air-airnya yang menjadikan encer. Kalau makan pedas, nah itu juga sama. Di beberapa orang dengan kemampuan perut yang sensitif atau perut yang tidak terlalu kuat pedas, itu makan cabai satu aja udah bisa diare gitu kan. Nah, tapi ada juga orang yang makan cabai 10-20 biasa aja gitu kan. Sehingga, tapi normalnya memang cabai itu menyebabkan panas. Panas ini yang menyebabkan perut atau lambung dan usus bergejolak, sehingga kerjanya nggak normal lagi gitu loh. Sehingga bisa entah diare atau yang parah itu radang. Radang lambung, radang usus, ya itu akan membuat terganggunya sistem. Oke, sebelum diare, ada yang bisa buat kesimpulan? Hari ini belajar apa aja? Tidak semua bakteri menyebabkan penyakit. Oke, terima kasih untuk Amanda. Tepuk tangan untuk Amanda. Ada lagi yang menyimpulkan? Soalnya kita bisa dapat mengetahui macam-macam bakteri dan juga penyakit yang dikeluarkannya. Lalu bagaimana cara mencegah penyakit itu supaya nggak terulang atau nggak terjadi kembali pada tubuh kita. Serta cara pengobatannya ketika kita sudah terkena penyakit itu, apa sih cara yang tepat untuk mengobati penyakit itu? Tepuk tangan untuk seperti kata Amanda tadi, tidak selamanya bakteri itu hanya menyebabkan penyakit. Ada yang digunakan untuk membuat makanan, minuman, pertanian, dan lain sebagainya. Sehingga kita dapat memanfaatkan dan juga mungkin juga bisa menghindari penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Oke, baik, saya ini boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Bangkunya dikembalikan lagi seperti tadi. Buku LKPD-nya disimpan. Kita adakan evaluasi untuk mengukur pemahaman kalian. Evaluasi peranan bakteri dalam kehidupan. Terbuka, start kerjakan, langsung diisi di situ aja. Dibaca pertanyaannya dan langsung dijawab di situ saja. Ya, kerjakan sendiri-sendiri. Coba baca langsung, diketik langsung di situ. Ya, diketik langsung. Thank you.
Baik, sudah ya. Silakan apinya. Sebelum kita akhiri, saya mau refleksi tepuk tangan untuk Desti. Yang lain ada lagi yang ingin menyampaikan perasaannya? Bagaimana perasaannya hari ini? Setelah menyelesaikan pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum saya akhiri juga, kita bersyukur hari ini mendapatkan banyak pelajaran. Kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dan ilmu sebelumnya dapat kita amalkan, dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita tetap semangat belajar dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Masih semangat belajar semua? Masih. Semangat semua? Semangat. Oke, terima kasih untuk semangatnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kawan semua, kita sekolah di sini di SMK semua.